Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia U23 babak semifinal, Senin tanggal 29 April tahun 2024, beserta daftar tim lolos final dan jadwal pertandingan selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan babak semifinal, Senin tanggal 29 April tahun 2024. Timnas Indonesia kalah 0-2 versus Timnas Uzbekistan. Berikut bagan babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas Indonesia masih akan bermain untuk memperebutkan peringkat ketiga, dan masih mempunyai peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebagai juara ketiga. Sementara itu Timnas Uzbekistan dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024, dan di babak final akan menghadapi pemenang antara Timnas Irak dan Timnas Jepang. Kini hanya tinggal dua cara yang bisa ditempuh oleh Garuda Muda untuk menggenggam tiket menuju Paris 2024. Cara pertama adalah memenangkan perebutan tempat ketiga melawan salah satu tim yang kalah antara Timnas Irak dan Jepang. Dan cara kedua adalah memenangkan playoff antar konfederasi melawan Guinea, bila Garuda Muda hanya finish di posisi keempat Piala Asia U23 2024. Jadwal pertandingan selanjutnya. Jadwal pertandingan babak semifinal Piala Asia U23. Hari Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Timnas Jepang versus Irak, jam 03.30 dini hari. Seluruh pertandingan Piala Asia U23 tahun 2024 disiarkan langsung di aplikasi Vision Plus, iNews TV dan RCTI. Itulah jadwal pertandingan Piala Asia U23 tahun 2024, terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga.